Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Andi Putra 23. Di video sebelumnya, Andi sudah membuat tutorial bagaimana cara membuat hashtag pada YouTube di bagian tulisan berwarna biru. Nah, di video kali ini, Andi akan membuat tutorial bagaimana cara membuat aplikasi ganda sosmed ya di Android. Sebelum kita mulai videonya, hanya berapa? Hanya maksimal 2, tidak bisa lebih dari 3. Tidak bisa lebih dari 2, tidak bisa lebih dari 3. Hanya cuma maksimal lebih dari 1 atau 2 aja. Oke, teman-teman yang ingin mencoba, silakan coba. Dan semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita. Oke, baik. Itu saja sekian dari video saya. Terima kasih yang telah menonton video saya dari awal sampai habis. Semoga video ini membantu dan jangan lupa tekan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya atau ingin memberikan komentar, silakan tulis komentar di bawah video saya ya. Nanti semua komentar saya akan baca dan akan dibalas ketika teman-teman ingin memberi pertanyaan. Oke, saya Daniel Putra 23. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Andi. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Andi Putra 23. Di video kali ini